Halo guys, pada video kali ini kita bakal bikin tutorial buat cakwe ya, bisa untuk jualan, bisa untuk camilan. Nah, untuk bahan-bahannya sudah ada di sini dan sekarang bakal dilanjut sama chef ya, saya sebagai kameramen di belakang. Oke guys, sekarang kita masuk ke tutorial untuk pembuatan atau adonan cakwenya ya. Sekarang kita masukin ya terigunya, pecah dulu, disobek. Ini adalah 1 kilo per bungkus ya. Baru 3 ya. Sekarang kita kasih sasa ya, secukupnya sih. Ini adonan 5 kilo ya, adonannya kira-kira ini dua ini ya, paling hanya 1 ons saja ya, sudah cukup ya. Ini garam. Ini ya, penyedap rasa juga nih, Riko ya, buat 5 kilo, ukuran 5 kilo itu 5 ya, 5 bungkus. Pakai juga ya ladaku buat agar semakin enak ya. Ini adalah pengembang atau pernipam ya. Dari 5 kilo itu ukurannya 2 sendok saja cukup, 2 sendok kecil. Ini ya, ini buat pernipam pengembang dari 5 kilo. Ini BP atau baking powder, kasihnya cukup ya, 1 sendok saja. Ini juga ya, ada pengembang lagi, ada 3 rupa ya. Ini namanya soda sahi ya. Nah, ini soda asahi ya. Ini bahan-bahan pengembang yang barusan buat pengembang cakwe ini ya, semuanya ada di toko bahan-bahan kue. Ya, bisa beli sendiri di toko bahan-bahan kue ya. Kita akan lanjut untuk ngaduk agar merata ya. Nah, ini udah dicampur ya, udah merata ya. Mungkin nanti tinggal pakai air ya. Nah, ini ada lagi bumbu. Ini kita tambahin margarin ya atau mentega. Nah, segini juga udah cukup ya. Ini juga ada telur agar rasa jadi enak dan pengembangan lebih bagus juga ya. Cukup 1 dari 5 kilo aja. Mau 2 mau 1 boleh ya. Kita buka. Ini sekarang kita tinggal masukin airnya aja ya. Dari 5 kilo ini 4 siwur, 4 gayung ya. Kalau 4 gayung, kita coba ya sekarang.
4 gayung ya. Kita aduk ya, nggak usah pakai apapun, ini juga bisa ya, pakai plastik yang agak tebal aja ya. Ini. Kita aduk ya, nanti biar kental. Bikin adonan bisa kue ya. Nah, ini adonan udah selesai ya. Sudah kita aduk-aduk ya, sampai ini mengental ya. Adonannya segini ya. Udah selesai. Ini adonan yang tadi ya udah bikin. Ini sudah kita pisahin ya buat digoreng sekarang. Ini yang sudah hampir 6 atau 7 jam ya, agar pengembangannya lebih bagus. Untuk para pemula untuk berjualan ya, tadi bumbu-bumbunya di bawah udah ya. Sekarang jarak pengembangannya itu dari bikin adonan agak kita mulai itu agak jaraknya 7 jam ya atau 6 jam. Itu ya 6 atau 7 jam ya. Agar digoreng mengembangnya lebih bagus dan besar ya. Nah, ya sekarang kita masuk untuk bikin sekuen untuk digoreng ya. Ini untuk pembikinan sekuennya ya. Kita bikin iris-iris dulu. Kita iris ya, segini aja cukup. Sekarang cakwenya udah dibentukin ya, tinggal kita goreng. Kita coba ya melihat hasil yang udah kita lihat pengembangannya ya, yang tadi udah lama hampir 6 atau 7 jam ya. Ini hasilnya ya, yang tadi berada pengembangannya cukup bagus ya. Nih, sampai cara begini ya, cukup bagus ya. Ini adalah sekuenya nih, bagus ya, besar-besar. Ini kalau udah matang mungkin agak kecoklatan ya, udah matang. Udah matang ya, udah coklat. Kita simpan sini aja ya.
bagus-bagus pemainnya ya, sampai begini nih. Udah matang ya. Super jumbo. Cakwenya udah beres digoreng ya. Bang-bangnya udah pada basah-basahnya juga berongga ya. Nah, ya terongganya ya. Bagus ya. Udah sini aja ya, saya simpan. Ya. Nah, saya tinggal makan ya kita. Kameramen masuk. Udah pakai saus ya. Kok subur. Mantap guys. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa untuk komen, like, dan share ya. Dan jangan lupa untuk subscribe.